Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tajung Berita Jember. Pemirsa, Bupati Jember meninjau langsung hasil pengerjaan renovasi dan perbaikan jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Kalisat. Tinjauan langsung ini merupakan salah satu upaya untuk mengecek kondisi jembatan pasca dilakukan perbaikan, apakah sesuai dengan spek ataupun kelayakan. Salah satunya seperti yang terlihat di jembatan Cumedak Desa Sumber Jambe Kecamatan Kalisat ini. Bupati Jember Hendy Siswanto bersama dinas terkait melakukan pengecekan secara langsung kondisi jembatan pasca dilakukan perbaikan. Semula jembatan penghubung antar desa ini menjadi jalan utama aktivitas ekonomi warga, namun sempat rusak dan membahayakan pengendara. Atas keluhan warga tersebut, akhirnya Bupati melakukan renovasi dan perbaikan agar jembatan kembali layak digunakan. Perbaikan jembatan ini masuk dalam proyek multi-years. Hari ini kita ya melihat infrastruktur yang sudah selesai, jembatan di Sumber Pakem ini. Gunung Malang dan ada juga satu lagi di Sumber Pakem. Sumber Pakem jembatan dulunya lebarnya 5 meter, sekarang menjadi 8 meter. Sehingga roda ekonomi transportasi kita semakin bagus lagi. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan.